Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan kami Setiawan. Selamat sore, saya bonsai. Sore ini saya lagi bersilaturahmi dan sekalian cek harga bahan dan bonsai di rumahnya, vilanya Bapak Imam. Alamat lengkap dari di desa Karang Tinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ikuti dan saya sahabat bonsai. Alhamdulillah saya sudah sampai di vilanya Bapak Imam. Ini banyak sekali ya. Ya, nanti akan ku review satu persatu. Ikuti dan saya. Alhamdulillah, sahabat bonsai, saya sudah sampai di lahannya Bapak Imam, yaitu Pak Imam ya. Yang lagi di lahan bonsai akan ku sapa. Assalamualaikum, Pak Imam. Waalaikumsalam, Mas Bud. Ya, pripun kabar? Alhamdulillah sehat, Mas Bud. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal amin. Moma Pak Imam ya. Sore ini saya mau review bahan dan bonsai boleh? Monggo, Mas Bud. Alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih Pak Imam. Sore ini saya berizinkan untuk review apa bahan dan bonsainya. Kudoakan semoga nanti terjual manis barokah buat keluarga Pak Imam. Amin, amin, amin. Kemarin kurang lebih ada 2 minggu saya review, ada yang terjual enggak? Ada, Mas Bud. Alhamdulillah. Coba kesan-kesan dari pembeli. Terima kasih para konsumen, semoga rezekinya tambah lancar, barokah, dan sehat selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang pertama dari mana Pak Imam? Dari situ, Mas Bud. Berikutnya, yang pertama ini, sahabat bonsai, ada sebuah bonsai Hoki Yanti jumbo. Jumbo, Mas Bud. Wah, kartu tua. Tinggal wiring, Mas Bud. Bonggolnya utuh, ya. Kenapa, Pak Imam? Tinggal wiring. Ya, tinggal wiring, ya. Sahabat bonsai atau dikawat. Ini Hoki Yanti bunga. Bunga. Tua banget, tahapan cutting, prospek pokoknya cakep. Ini lingkar ada 60-an Pak Imam ya? Iya, 60-an. Ini udah pakai pot, cakep. Ini tahapan cutting, udah pakai pot, sahabat bonsai. Nanti kalau kurang jelas, sahabat bonsai bisa minta video ulang ke Pak Imam. Ini buka harga berapa? 5 juta Mas Bud. 5 juta rupiah Yanti. Ukuran jumbo lah ya, besar ini. Diputar bisa Mas Bud? Bisa ini. Ada temernya? Oh ya gak bisa, gak bisa. Ya, nanti atau kalau, saya dari sana? Cium. Ya gak, nanti kalau kurang jelas bisa minta video ulang. Siap, siap. Betul ya. Ini harga 5 juta rupiah nego. Nanti nomor Pak Imam aku taruh di judul dan di kolom di bagian bawah video. Salam satu. Berikutnya sahabat bonsai, yang kedua ini ada sebuah bonsai Hoki Yanti. Wah, ini lingkar bonggol besar. Ini ada kaki, kaki putar sahabat bonsai ya. Bonggolnya utuh, sahabat bonsai. Ini masih proses di losan. Siap untuk di wiring. Siap wiring, Mas. Ini udah pakai pot, sahabat bonsai ya. Cakep. Kartu tuan termasuk ukuran jumbo. Kalau Hoki Yanti segini itu ukuran jumbo lagi. Harga pinta Pak Imam? 2.500.000. Buka harga 2.500.000, sahabat bonsai. Silakan nanti kalau mau nego panjangan langsung ke Pak Imam. Salam satu hobi. Yang kedua, ketiga, sahabat bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai Sianci yang masih di ground, di lahan ground ya ini. Ini besar, bonggol utuh, ada kaki. Ini apa? Sianci kecut Mas ya? Yeah. Ini sejenis pohon Sianci kecut, sahabat bonsai, ini kaki putar. Harga berapa Pak? 1.500.000 Mas Bud. Buka harga 1.500.000. Bisa dinego Mas Bud. Masih bisa dinego. Los nego Mas Bud. Nego los di tempatnya Pak Imam ya. Kaki sorry. Keliling Mas Bud. Ya masalah kaki keliling ini. Ya ini kakinya keliling. Nanti kalau kurang jelas sahabat bonsai bisa minta video ulang ke Pak Imam. Yang keempat, ini ada sebuah bahan bonsai Sianci kecut lagi. Ini bogel. Bonggol tuh sahabat bonsai, ini ada kaki. Kaki sahabat bonsai ya, belakang juga ada kaki subur. Ini masih di ground, lahan ground sahabat bonsai ya. Harga berapa Imam? 850 Mas Bud. 850.000. Murah meriah Mas Bud. Nego tipis Mas Bud. Nego tipis, kopi aja murah meriah. Nego kopi silakan. Sianci besar Mas Bud ya, ini termasuk kan jumbo sejenis Sianci kecut, sahabat bonsai, harga 850.000 nego. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bonsai Santigi ya. Apa ini maskotnya Pak Imam? Coba mendekat Pak Imam ya. Ini habis di cutting sahabat bonsai. Ini pohonnya berkarpet tua, press total maksud. Ya ini habis
Ini ada batunya Pak Imam ya. Batu Mas Bud. Ini ori. Batu original ini sahabat bonsai. Tua banget. Ini pernah ikut kontes kan? Pernah Mas Bud. Bestan Mas Bud. Pernah ikut kontes lokal Bestan di Pamlok. Pamlok Cilegoro. Di Pamlok Kota Bojonegoro Jawa Timur sahabat bonsai ya. Siap jalan-jalan Mas Bud. Ini siap jalan-jalan juga nih. Cakep pohonnya. Habis press Mas Bud. Habis di cutting. Tahap cutting. Ini kurang medium Pak Imam ya? Medium Mas Bud. Kurang medium sahabat bonsai ya. Enak bawaannya Mas Bud. Iya. Enteng, ringan. Cakep. Lihat yang kecil sahabat bonsai ya. Ini. Ini santegi atau bonsai kelas sultan ini. Harga berapa Imam ini? 17.500.000. 17.500.000. Nego Pak Imam. Nego Mas Bud. Masih bisa dinego. Silakan. Kamu nego panjangnya Pak Imam, terus putar judul dan di kolom bagian berarti. Salam satu. Berikutnya sahabat bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai santigi, ini model apa miring ya? Gasket. Gasket. Semi gasket. Setengah menggantung sahabat bonsai. Ini bonggol besar. Besar. Ini bonggol besar nih sahabat bonsai. Ada batunya ini santigi OTR. Ada batu. Kartu tua subur sahabat bonsai. Ini santigi karang dari Kuang Maluku sahabat bonsai ya. Saya putar biar jelas. Cakep prospek pohonnya sahabat bonsai ini. Ini masih proses dilesan. Dileskan. Siap untuk di wiring sahabat bonsai ya. Ini cakep. Ini ada batu sahabat bonsai. Buka harga berapa Mas? 3 juta Mas Bud. Buka harga 3 juta rupiah. Bisa dinego. Masih bisa dinego. Silakan kalau nego panjang langsung booking Pak Imam. Salam satu. Set bonsai. Ini ada sebuah bahan bonsai santigi ukuran jumbo. Ini besar. Pokoknya set bonsai tua banget nih. Emosil ya nih. Pokoknya lihat nih, kartu tua banget prospek. Dan ini saya buka. Ini masih proses dileskan. Siap untuk di wiring sahabat bonsai ya. Biar jelas saya putar lagi. Pak supir lagi mutar. Ini. Lihat sahabat bonsai ya ini. Subur 100% subur. Daunnya hijau royo-royo sahabat bonsai ya. Ini. Cakep. Sampai sini ya pohonnya. Nah ini lihat nih, besar lingkar bonggol ada 60 lebih terbesar ya, besar nih 80-an 80 ada lingkar bonggol sebetulnya ya. Cakep, masih proses dilakukan. Ini harga berapa emang? Harga 3.500.000. Buka harga 3.500.000. murah meriah Mas Bud. Buka harga 3.500.000. Harga relatif murah. Silakan nanti kalau panjenengan mau cek lokasi silaturahmi, alamat lengkap Pak Imam berada di desa Karang Tinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ini harga 3.500.000. Sahabat bonsai masih bisa dinego. Ini sahabat bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai sakura. Ini udah berbunga warna pink. Ini belum ada kaki. Kartu tua sahabat bonsai ya. Saya putar. Ini sakura. What the man. Siap jalan-jalan. Siap jalan-jalan. Iya. Tinggal ganti pot Pak Imam ya. Betul. Berapa harga Pak Imam? 1.200.000 Buka harga 1.200.000. Silakan kamu nego padahal sebuah Pak Imam. Salam satu. Sahabat bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai bougainville Singapura. Ya ini ketinggian demek sejengkel jari tangan saya. Ini ada kaki. Ini kartu tua pohonnya sahabat bonsai ini kakinya putar. Berapa harganya Pak? 1 juta Mas. Buka harga 1 juta rupiah. Silakan kalau mau nego. Di depan saya ini sahabat bonsai ada sebuah bonsai kawis
Nah, emang ini sisir. OTR. Ini cakep. Perantingan rapot. Ini dia hidup di batu, sahabat bunso ya ini. Sisir atau nengseri. Ini ada kaki. Ini harga berapa emang? 750.000. 750.000 sahabat bunso, silakan. OTR maksud. Kalau mau nego ya, harga 750.000. Sebuah ban bonsai sancang, kaki cakep, pohonnya tegak meliuk, selesai di wiring saya bonsai ya, ukuran medium, sudah pakai pot kotak saya bonsai. Ini saya putar biar jelas panjenengan. Ini harga berapa? Rp350.000 sahabat bonsai. Nego mas. Nego, silakan. Berikutnya set bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai sancang. Pohonnya tegak meliuk, ini model bunjin style, sahabat bonsai yang masih proses jelaskan. Ini sancang. Harga berapa? Harga 250. 250.000. Nah ini sancang, bunjin. Harga 250.000. Silakan. Rekan satu rupiah, kalau mau nego langsung jabri aja Pak Imam. Harga 250.000. Sebuah bahan bonsai sancang model bunjin style. Berikutnya set bonsai, ini ada sebuah bonsai asam Jawa rasa kecut. Dia hidup di batu, ini original. Dan ini temek sahabat bonsai ya. Tua banget ini, pohonnya prospek. Asam Jawa rasa kecut. Sangat prospek mas Bud. Prospek sekali pohonnya ini. Sering buah mas Bud ini. Sering buah. Ya ini sering. Kalau di pot buah terus ini. Oh ya ini sering berbuah sahabat bunsen. Asam Jawa rasa kecut nih. Subur daunnya hijau royo-royo. Udah mulai tumbuh tunas baru. Namanya daun muda. Itu namanya sinom ya kalau di pohon asam. Daunnya namanya sinom daun muda ini. Berapa harganya Pak? Rp1.500.000. Harga Rp1.500.000. Silakan kalau mau nego bisa panjenengan langsung Pak Imam. Salam satu. Ya. Berikutnya set bonsai, ini ada sebuah bahan bonsai sang simbur ini induan ya, buat induan. Super jumbo Mas Bud. Super jumbo. Nanti kalau mau budidaya, mau nyangkok, hasilnya banyak nanti ini. Kalau mau sangat banyak Mas cangkok, Bud. Ya ini induan sang simbur. Rimbun sahabat bonsai ya. Nah, ini bonggol coba tampilkan. Ya ini bonggolnya besar nih sahabat bonsai. Besar, ya. Ketimbun media. Media ya terpendam media. Nah, ini cabang-cabang sudah kelihatan sahabat bonsai ya. Nah, ini kelihatan Mas. Pendam ya, media Mas. Pendam media. Nah, ini harga berapa emang? Rp1.500.000 Mas. Buka harga Rp1.500.000. Induan Mas Bud. Ini induan sang simbur. Siap cangkok ini. Siap cangkok banyak nanti hasilnya. Harga Rp1.500.000. Nego Mas Bu. Nego. Ya ini apa? Bunga warna ungu. Ungu. Silakan. 2-3. Berikutnya set bonsai. Ini ada sebuah bonsai serut. Ini udah jadi perantingan rapat, kartu tua sekali ini lihat ya ini. Wah, tua fosil banget nih. Fosil Mas. Fosil. Ini 12 tahun Mas Bu. 12 tahun rawatan 12 tahun. Ini juga sering ikut kontes Pak. Sering Mas Bud. Dapat melalang buana sama dia Mas Bud. Buannya apa itu sertifikat ya. Sertifikat banyak, bendera banyak di kelas media. Ya nanti Madia ya. Nanti kalau jelas sahabat Bud saya bisa minta apa tanya-tanya langsung ke Pak Imam. Ya ini saya jelasin masalah pohonnya ini. Ini tua banget. Dia hidup di batu. Lihat bonggol lumayan besar. Mosil ini. Coba dekatkan Pak Imam. Ya ini sahabat Bud saya nih. Hasilnya Tendrok, maksud. OTR ya di batu. Ini harga berapa emang? Wes turun harga Mas Bud 10 ya. Juta. Dulu pernah mau diambil orang 13. Dulu mau diambil orang 13 juta. Iya, karena dilepas. Masih saya enggak dilepas. Masih sekarang sudah agak bosan ya. Ini. Sekarang bosan buka harga 10 juta. 10 juta. Negolas ya? Nego Mas Bud. Negolas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu dapat juragan baru. Amin. Amin. Sahabat bonsai, ini ada sebuah bonsai serut. Ini tongkatnya Mak Lampir. Tongkatnya Mak Lampir. Ya ini unik sekali ya. Perantingan rapot.
pohonnya tegak meliuk. Sudah jadi Mas Bud. Ya? Sudah jadi. Ini sudah jadi, pohonnya tegak meliuk ya, persis tongkatnya mangampir. Cakep. Unik. Berapa harganya Pak Ngampir? Murah meriah Mas Bud, 800. 800 ribu nego, guys. Nego Mas Bud, los. Nego, los. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu dapat juragan baru. Amin. Berikutnya, ini ada sebuah bonsai sisir. Sudah jadi Mas Bud. Sudah jadi, sudah pakai pot. Pohonnya prospek, ketinggian kurang lebih ada 70 cm sebetulnya. Kerowak-kerowak Mas Bud. Kerowak-kerowak dari alam ini. Mungkin bomba besar juga. Cakep pohonnya. Harga berapa Mas Bud? 750 Mas Bud. 750 ribu. Nego, silakan. Nego Mas Bud. Harga mumer menyambut lebaran. Harga 750 ribu nego los. Set bonsai, ini ada sebuah bonsai amplas putih OTR kaki menyekram batu. Ini kakinya original batu ya. OTR ini ori di batu dia hidup. Ini dua pohon twin. Nah, ini twin, model twin, rantingan cakep. Daunnya sudah mengerdil, sudah pakai pot. Kaki sangat menggoda iman dan takwa. Kakinya menyekram batu. Berapa? 600 ribu Mas. 600 ribu, silakan. Kalau langsung Pak Imam. Berikutnya set bonsai, ini ada sebuah bonsai serut OTR original. Original Mas Bud. Nah ini bonggol besar, tua pohonnya, ini tahapan cutting subur. Sudah pakai pot, ini serut dari Tuban, khas dari Tuban Jawa Timur. Ini ronggolawe. Original Tuban Mas. Ini original di batu, ciri khas di Tuban bonsai serut. Cakep. Mosil pokoknya ini. Harga berapa Imam? 1.200.000 Mas. Harga 1.200.000. Murah meriah Mas Bud. Murah meriah, nego los. Los. Sudah pakai pot. Di depan saya ini sahabat bonsai ada sebuah bonsai serut bonggol pelentu. Besar nih bonggolnya. Cakep bonggol. Tahapan cutting sudah mulai tumbuh tunas baru. Sahabat bonsai ini sudah pakai pot. Ini serut OTR belakang ada batu ya. Ini juga ada batu. Tua banget nih pohonnya mosil. Harga apa itu Pak Imam? 1.100.000 Mas. Harga 1.100.000. Silakan. Nego Mas. Di depan saya ini sahabat bonsai ada sebuah bonsai monsternya loa, tidak ada lo, tidak rame. Subur. Ini sudah mulai tumbuh tunas baru. Ini bonggol besar. Utuh. Tangan-tangannya cakep, ini sudah jadi. Ini panjang pot berapa Imam? 1 meter 20 Mas. 1 meter 20 kalau lingkar bonggol sekitar 1 meter 5 setengah Mas. 1 meter setengah lingkar bonggol sahabat bonsai ya. Nanti kalau kurang detail sahabat bonsai bisa minta video ulang ke Pak Imam. Betul. Ini soalnya kan ribut sekali sahabat bonsai ya. Besar keker pohonnya cakep. Nanti kalau sahabat bonsai rumahnya seluruh Jawa Timur, Pak Imam siap kirim. Siap kirim Mas Bud. Seluruh Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Kirim sendiri Mas Bud. Kirim sendiri pakai apa armada. Armada sendiri, sendiri ya. Betul. Silakan kalau barangkali rekasa hobi menghadapi ini sebuah loa monster. Luar pulau juga siap Mas Bud. Pulau, kirim sendiri siap. Siap Pak Imam. Asal cocok ini Mas. Cocok taruh di rumah panjenengan Pak ya. Menurut saya nih. Siapa tahu panjenengan bisa beli. Kudoakan. Amin. Ini buka harga berapa Imam? 35 juta Mas. Buka harga 35 juta rupiah. Nego Pak Imam ya. Nego Mas Bud. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu dapat juragan baru orang Jawa Timur. Amin. Di depan saya ini sahabat bonsai ada sebuah bonsai asem Jawa rasa kecut. Ini kakinya cakep. Kaki menyekram batu, ini putar kakinya. Original. Originalnya ya hidup di batu asem Jawa ini. Subur. Selesai tahapkan cutting dan masih proses diloskan. Siap untuk diwiring. Ketinggian kurang lebih ada 60. Dari bibir pot bawah sampai mahkota atau top. Asem Jawa rasa kecut. Ini harga berapa Imam? 1.500.000. Buka harga 1.500.000. Nego ya? Nego Mas. Masih bisa dinego. Yang mana lagi Pak Imam? Sudah Mas Bud. Dan cukup sekian dari saya Budi Setiawan sore ini. Kalau ada kata kurang sopan, diartikan semua. Mohon maaf sebanyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.